guys, kali ini gue bakal ngebahas tentang Bigo Live, ngebahas tentang jualan online. Mungkin ini banyak banget yang nggak tahu. Gimana sih caranya di Bigo Live jualan online? Sebenarnya ini udah ada dari tahun 2001, itu saat booming-boomingnya di TikTok. Jualan online itu di Bigo udah mulai masuk, itu bulan 8. Ini masih baru sih, karena bulan 8 2021 kan belum lama ya. Booming-boomingnya ya sekitar bulan-bulan itu, TikTok ya, live jualan, kita di mana banyak banget jual-jualan. Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalian bahwa di Bigo Live itu sebenarnya bisa, guys, jualan online. Padahal ketika kita nyebutin brand atau suatu merek itu bahkan kena ban ya. Tapi gimana caranya agar kita bisa jualan online terus nggak ke ban? Dan bahkan fiturnya bakal sama kayak di TikTok. Mungkin di Bigo Live sendiri belum pernah gue nemuin. Cuma ada sih, pernah. Cuma pas itu nggak sempat ngerekam, jadi ini ada video-video yang gue ambil dari YouTube ya guys. Kalau jualan online itu contohnya kayak gimana? Oke, mari kita reaction bareng-bareng ya. Bentar, gue pengen coba rekam layar. 3, 2, 1, mulai. Oke teman-teman, nah ini gue play aja. Oke. Ini sambil videonya berjalan, kita bisa lihat tuh, dia jualan online kayak gimana. Nah, ini di Bigo ini bisa dilakukan jualan seperti ini. Asal kalian memenuhi syarat. Apa aja persyaratannya? Mari kita bahas. Ini contoh kecilnya ya guys. Nah, di Bigo bisa kok jualan kayak gini. Bahkan di Bigo itu tempat yang strategis sih buat gue jualan online kayak gini ya guys. Ini keren banget sih kalau kalian emang mau penghasilan tambahan dari gift dapet, dari jam live dapet, terus kalian bisa jualan juga. Jadi kayak double banget kan. Oke, ini gue matikan ya guys, karena gue sama lama. Karena kita bakal ngebahas persyaratan apa aja yang bakal kita bahas di Bigo Live untuk menjadi streamer jualan. Mungkin di sini gue bakal nunjukin Google Form yang disediain dari Bigo. Ini seharusnya emang buat admin atau founder yang ngebimbing host tersebut. Nah, ini sebenarnya dikhususin Google Form ini khusus buat ya admin kalian gitu. Ya ketika kalian jadi host yang live, ya kalian bisa minta tolong sama dia. Ini ada beberapa Google Form yang harus diisi untuk founder ya, untuk admin. Jadi kalian nggak perlu ngisi, mungkin kalian bakal ngeliat aja persyaratannya dan data-data apa aja yang bakal diminta biasanya sama admin kalian untuk ngedaftarin akun kalian menjadi akun buat jualan. Nah, di sini jadi Bigo e-commerce registrasi. Nah, jadi di sini Bigo mengucapkan selamat bergabung dengan program mitra e-commerce Bigo. Sebenarnya Bigo buat kayak gini karena pas di TikTok itu lagi booming-boomingnya live kayak gini. Di Bigo belum pernah nih, ini masih baru-barunya sih. Dalam rangka mendukung program UMKM, produk lokal dan perekonomian di masa pandemi ini, Bigo membuka kesempatan untuk para host official ya, atau agensi memiliki bisnis online. Nah, Bigo bagus nih, UMK dan lain-lain untuk bergabung dalam program Bigo e-commerce. Dalam program ini, Bigo akan mendukung dengan beberapa dukungan yang luar biasa seperti itu. Ini suatu program yang Bigo bakal ngedukung dan bakal beda banget sih dari TikTok. Nah, kelebihannya ini nih, ketika kalian menjadi streamer, terus jualan, terus dibayar dari gift, dan sebagai ofisi kalian juga tetap dibayar dari jam live. Jadi kayak bakal double-double banget sih keuntungan dari jualan, keuntungan dari live streamer, keuntungan dari gift, keuntungan dari bonus. Wow, itu banyak banget. Kita lihat nih, seperti apa aja. Push hot live. Nah, ketika kalian lagi live, berarti bakal di-push tuh. Video kalian posisinya paling atas. Jadi ketika orang buka Bigo, itu langsung ketemu video live streaming kalian, karena kan di Bigo banyak kayak yang live. Terus di sini iMessage promote. Nah, berarti ini kayak mempromosikan. Jadi ketika ada orang punya aplikasi Bigo, Bigo bakal nge-share nih live kalian. Jadi kayak notif-notif di HP-HP tuh kayak dipromosikan. Push notif promote. Double berarti ya. Ada Messenger kayak DM dari Bigo terus di notif juga. Mantap. Sosial media post promote. Nah, Bigo juga bakal mempromosikan lewat sosial media ya. Dipromosikan online ADS promote. Berarti ini kayak ADS itu kan AdSense ya. Gue kurang paham sih ini. Press sales kurang paham, subsidi harga
kurang paham. Syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin kalau ada yang paham 567, mungkin bisa komen di bawah karena gue kurang paham sih, jujur. Nah, di sini cara daftarnya mudah banget. Tinggal isi link berikut dengan data sebenar-benarnya. Setelah dilakukan pengecekan dan penyaringan untuk produk yang terpilih, tim admin Bigo akan langsung menghubungi kamu melalui agensi kamu. Nah guys, jadi untuk produk di Bigo sendiri, yang sayangnya itu nggak semua barang bisa dijual ya. Karena Bigo mungkin nerapin aturan kayak mungkin dilarang barang-barang benda-benda tajam, terus kayak sifat-sifat minuman keras, mungkin yang lainnya. Mungkin kalian bisa coba, karena gue juga belum coba, tapi lebih baik kalian bisa manfaatin ini sih. Buat jualan yang belum pernah ada di Bigo. Jualan yang belum ada di Bigo. Bener ya, belum pernah ada di Bigo loh ini. Mending kalian jadi streamer jualan online. Buruan daftarin barang jualan kamu di program Bigo e-commerce. Nah, berarti barang-barang kalian bakal dicek nih sama tim Bigo. Cocok gak sih buat dijual? Gitu. Nanti Bigo bakal masukin tuh barang-barang kalian ketika lagi live. Enak tuh. Oke, lanjut ya. Ntar guys. Nah, data-data yang diperlukan apa aja? Seperti kayak kalian harus mengisi Bigo ID kamu, kode agensi kamu. Kalau kode agensi ya, kalian gabung ke office itu, contoh Stardiff ya. Nanti kami tuh punya kode agensi masing-masing lah. Terus jumlah followers kamu. Ini mungkin Bigo pengen tahu nih followersnya berapa, layak nggak buat diikutin. Tapi nggak ada salahnya. Ketika followers kalian kecil, ya kalian masukin aja jumlah followers kamu di Instagram. Bigo, Instagram, tuh itu perlu banget ya duanya berarti ya. Okay. Kategori produk kayak elektronik, aksesoris, fashion, makanan, minuman, dan lain-lain. Berarti ini kategorinya kalian isi aja sih. Ini keren banget sih. Elektronik masuk, aksesoris masuk, fashion masuk. Ya kayak jualan baju tadi ya. Contohnya live streaming yang dilakukan orang tadi. Dia jualan baju, di Bigo bisa nih. Kalian bisa memanfaatkan ini sih seharusnya. Terus ID toko kamu di sosial media. Contohnya nih, Instagram. Kalau kalian punya ID, kayaknya ini wajib deh. Kalau kalian lihat nih ya, di pojok ini ada titik warna merah, bintang merah itu wajib diisi sih. Berarti Bigo butuh ID Instagram kalian. Ya, Bigo pengen tahu produk apa aja sih yang kalian jual. Terus, jumlah followers toko kamu di sosial media Instagram. Sama ya? Ya, Bigo pengen tahu juga ya. Berarti dia kayak lebih detail ya. Kayak dia pengen tahu followers IG kamu apa, toko kamu berapa. Okay, keren. Link produk atau toko kamu di sosial media. Contoh nih ya. Ya, kalau kalian punya Shopee ya nggak apa-apa sih, masukin aja ya. Link produk atau toko kamu di sosial media ya. Seperti Shopee juga kayaknya nggak masalah deh. Sosial media, karena kan Shopee termasuk sosial media juga. Ya, mau kalian jual di Shopee, Tokped ya, tetap aja masukin aja sih, nggak apa-apa. Mungkin buat bahan pengoreksian mereka. Terus di sini kayak butuh nomor WhatsApp kamu, dia butuh juga. Terus ID line kamu, dia butuh juga. Nah, kalian terus bisa kirim aja ID line kamu. Mungkin ini tahap yang simple sih. Seharusnya kalau kalian udah gabung agensi, ini nggak jadi masalah sih. Mungkin yang sedikit ribet adalah toko tersebut punya Instagram. Nah, kalian harus buat Instagram dulu tuh. Karena toko gue pun belum tentu ada Instagramnya ya. Tapi seharusnya sih kalau jadi streamer toko, harusnya udah punya Instagram dari sekarang. Karena itu adalah portofolio toko kalian, harus ada Instagram. Dah, mungkin kalau kalian pengen jadi streamer dengan jualan online yang berpenghasilan berlipat-lipat ganda, kalian bisa ikutin ini. Dan untuk daftarnya, kalian bisa menghubungi admin kalian. Contoh ya, kalau gue gabung di agensi Stardiff, gue berarti menghubungi admin gue Stardiff agar mendaftarkan ID gue, toko gue di Bigo, biar Bigo bisa membuat fitur-fitur yang nggak ada di live selama ini bakal muncul, dan setiap kalian lagi live itu bakal kelebihannya beda dari yang lain adalah Bigo bakal nge-push live kalian di paling atas. Enak ya? Dan ya itu, ya balik lagi, karena ada lagi keuntungannya itu dengan gift-gift pasti dari mereka. Jadi kayak keuntungan live-nya dapet, keuntungan jualannya juga dapet. Gitu sih, menurut gue nih salah satu okay yang pengen gue lakuin, tapi sampai sekarang gue belum sempet karena emang gue lagi kerja dulu sama orang ya guys. Mungkin videonya cukup sampai sini aja. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau DM ke Instagram gue dengan linknya ada di deskripsi Instagram gue. Oh ya, yang belum punya aplikasi Bigo silahkan download di bawah deskripsi. Thank you, mungkin kalau gue ada salah kata, gue minta maaf, dan sampai ketemu di next video. See you, goodbye.